Pemirsa, manajemen PSPS Riau masih punya tunggakan retribusi Stadion Utama Riau, di mana tunggakan sewa yang mestinya dibayar ke pemerintah Provinsi Riau sebanyak 200 juta rupiah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Riau, Bobby Rahmat, membenarkan terkait sisa retribusi Stadion Utama Riau yang belum dibayar manajemen PSPS sebesar 200 juta rupiah. Bobby mengatakan, tunggakan itu sudah ditagih pada manajemen PSPS Riau ketika duduk bersama membahas persoalan ganti rugi 579 kursi stadion. Seperti diketahui, kursi stadion dirusak suporter saat pertandingan tandang PSPS Riau lawan PSMS Medan beberapa hari lalu. Selain tunggakan retribusi, manajemen PSPS Riau diminta mengganti 579 kursi Stadion Utama Riau yang rusak. Ya, termasuk juga tagihan retribusi di bulan Agustus dan September yang juga belum dipenuhi oleh manajemen PSPS. Nah, jadi pertemuan tersebut kita sepakati bahwa kita juga meminta kepada manajemen PSPS terkait kejelasan untuk pembayaran tagihan retribusi di bulan Agustus dan juga September. Kerugian kursi diperkirakan mencapai 289 juta rupiah. Khairul Nas melaporkan.